Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial ya. Jadi di depan saya ini sudah ada handphone Redmi 9T dan saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal ROM Xiaomi YU ya, yang versi terbaru ya ini ya. Untuk bahan-bahannya akan saya taruh linknya di deskripsi video. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk unlock bootloader, menginstal TWRP atau custom recovery untuk menginstal ROM-nya. Ini saya sudah masuk ke Orange Fog Recovery. Ya, untuk handphone yang saya gunakan ini Redmi 9T ya. Jadi akan saya install ROM Xiaomi YU atau Xiaomi EU Europe. Oke, untuk pertama-tama kita pilih yang menu wipe ya. Di sini ada menu wipe, kita pilih, kita langsung ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara proses install ROM-nya. Di sini kita pilih yang namanya Dalvik, cache, data, dan cache. Ya, tiga ini kita pilih. Lalu kita flash seperti biasa. Dan kita kembali ke menu awal. Kita kembali ke menu awal ya, di bawah sini ya menunya ya. Dan kita pilih yang namanya menu install di sini. Dan kita pilih ROM Xiaomi YU-nya, kita install. Dan kita flash seperti biasa dan kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke teman-teman, sepertinya ini sudah successful install ROM-nya ya teman-teman. Dan kita pilih di sini ada wipe cache. Kita wipe. Lalu kita kembali ke menu awal, kita pilih menu wipe di sini. Kita pilih format data dan kita ketikkan yes. Seperti ini, kita format. Dan jika sudah, kalian bisa melakukan reboot to system. Kita tunggu sampai handphonenya menyala. Oke teman-teman, seperti ini saya sudah masuk ke ROM-nya ya. Saya akan melakukan setting-setting terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi saya harus melakukan setting-setting. Kita skip saja videonya. Oke teman-teman, ini saya sudah masuk ke ROM-nya ya. Jadi dia menggunakan super wallpaper. Dan sekarang kita coba buka ke pengaturan. Di sini kita buka pengaturan. Apakah sih dia sudah terinstall Xiaomi YU atau Xiaomi EU? Dan ternyata di sini sudah. Dan ternyata di sini sudah terinstall ya teman-teman, Xiaomi EU. Ya di sini ya kita bisa lihat new versionnya. New versionnya sudah terinstall Xiaomi YU ya, sini ya bagian bawah. MIUI by Xiaomi YU. Redmi 9T. Ini Redmi 9T ya teman-teman. Nah, modelnya tuh. Ya, jadi ini Redmi 9T dan di sini memang terdeteksi Redmi Note 9 4G. Padahal di sini Redmi 9T ya. Nah, Redmi 9T. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video pada kali ini. Bagaimana caranya menginstal custom ROM Xiaomi YU pada Redmi 9T. Ya. Jangan lupa buat teman-teman klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.